Bini saya cemburu gara-gara saya gonjengin Mbak. Ayo Mbak ikut saya, Mbak. Ketemu nomor 15. Bukan nomor 15. Bini saya cemburu gara-gara saya gonjengin Mbak. Nomor 15. Bang punya bini, ada yang mau? Saya juga bingung, gue hilap ininya. Nyakitin banget lu dua-dua ngomong lu. Aduh. Ih, lo kenapa sih nyeruduk-nyeruduk gue? Iya, ya. Kayaknya Andro habis makan sate kambing dia jadi begini. Tuh, sendiri aja tuh. Makannya kapan? Pusingnya sekarang, nyeruduknya sekarang. Iya, iya. Tuh kan, duduk lagi. Gimana dong? Ayo, ada. Ih, ayo. Kok kayak dia nabrak Anwar sih, serem amat ya. Kok gak ada orangnya? Mas, maaf mas, lagi panik saya mas. Panik sih panik, jangan terhadap suduk aja dong, enak aja menabrak-nabrak gue lu. Saya dikejar-kejar sama orang mas. Hah? Dikejar orang? Kejar siapa? Iya, nah suara yang gak kedengeran itu mas. Halo? Kenapa si Rohayani tarik? Yuk, makan dulu yuk. Enggak, ngerepotin. Oh, ya udah kalau enggak mau. Paksa dong. Katanya tadi enggak mau. Coba dipaksa. Ya udah, Sri paksa ya. Mbak Ayu, makan dulu ya. Aduh, Sri masak enak banget ya. Please, please makan dulu ya. Masak apa? Sayur asam sama ikan asin. Wah, ngeledek. Mentang-mentang aku darah tinggi, kok ya dikasihnya ikan asin. Ya, Sri kan enggak tahu kalau Mbak Yu darah tinggi. Ya itu makanya aku kasih tahu. Aduh, kasih tahu. Tahu tempe enggak ada? Enggak ada. Kalau enggak ada kok nawarin aku makan? Ya, ya tuh nganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri, ya, ya. Lu masak kagak? Aduh, gua kagak sempet masak gara-gara lu sibuk ngurusin si Indah. Ada. Ah, Sri. Ah, ikan asinnya dikasih ke ibu ini aja. Terus kamu cari tahu tempe, gorengin buat aku. Iya. Aduh, minta tahu tempe. Gengges banget Mbak Yu ini loh, aduh. Kita makan. Punya tahu tempe. Aku enggak minta ganggang laut, aku enggak minta tahu tempe. Iya, tak cari nanti ya. Iya, tetap cari dulu ya. Gak perlu genggesnya, gak perlu. Iya. Aku gak suka gengges goreng gitu. Gak ngambil suka. Dompet dulu, ntar tak cari ini. Kaya, tunggu ih. Apa apaan sih? Gak ada. Lu coba cari sono, gua ke sono. Siap. Acara pengampangan tangan lagi lo. Oh iya, maaf, gak sengaja, refleks doang. Yeay, lagian ya, lu kabur tangan orang main bawa-bawa aja. Pikes tau gak? Gak sengaja, sumpah dah. Emang lu ada masalah apa sama tuan geng motor? Jadi gini ceritanya. Mantap.
Bang. Keren, keren, keren. Tingkatkan. Ah. Gampang itu, mah. Baru bisa dikit gayanya banyak banget. Norak lu semua. Kayaknya dia ngeledekin kita tuh. Sonong tuh bocah. Samper. Hei. Maksud lu apa? Hah? Lu ngeledek kita? Ngeledek? Lu ngeledek kita semua? Maksudnya? Hah? Enggak kok, enggak. Kejar, kejar, kejar. Jadi gitu bang masalahnya. Oh. Gitu masalahnya. Lagian ya, lu jadi orang main kabur-kabur aja. Seharusnya lu tuh ngomong baik-baik, kan kelar. Iya, kenapa lu gak langsung ngomong aja sama mereka, lu jelasin? Mm-mm. Gimana bisa ngomong, mereka udah pada emosi. Dibanding kenapa-napa, ya udah gua lari aja. Tolongin gua dong, tolongin, tolongin. Udah, tenang aja. Biar gue yang ngadepin semuanya. Dengar? Heh, lagiannya lu pade, di jalan banyak kegayaan lu, ha? Kalau lu ada apa-apa gimana? Gue tahu motor lu pade ini belum pada lunas, kan? Oh. Palingan lu minta bensin sama bapak lu, iya kan? Banyak ngomong lu. Ih, banyak omong. Lagian ya, emang bener apa yang gue omongin itu, iya kan? Lu itu cuma pada bikin resah masyarakat, bikin resah warga, iya kan? Palingan kalau pada ditilang, lu pada nangis. Nangis kan lu? Lu ngomong mulu ya. Ayo, mau ngapain lu? Berani sama gua? Ngomong kenapa? Kenapa? Berani lu sama gua, ha? Rasain tuh kenapa gua. Motor kayak bajaj. Ih, bikes banget sih. Kuping gua pengang. Nanti kuping gua bolot gimana? Apa lu, ha? Nantain kita, ha? Ya, dia marah beneran, ay. Hah? Lu pada kenapa sih? Masalah cuma kecil aja diperpanjang. Maksud lu apa, ha? Lu belain mereka? Gue tuh bukan belain mereka, cuma gue gak suka aja. Masalah kecil diperpanjang, bisa diselesain secara baik-baik. Gak usah dipanjang-panjangin. Nah iya bener. Buset, banyak juga mereka. Lepasin gue. Hah? Ayo mau kemana nih? Lepasin. Mau kabur! Hah? Ayah! Kejar! Ayah kabur! Ir! Si. Berapa Mas Ri? Ada tahu tempe enggak? Pas banget tinggal satu-satunya tuh. Ya udah bungkusin. Siap. Iya. Ih. Mana ya si Kang Raffi? Kalau dari bau-baunya mah ada nih di sekitar sini. Cupita hafal banget baunya tuh kayak bau-bau pasar induk. Berapa? Tuh kan benar. Kang Raffi. Kebun sayur mayurku memanggil. Ah, pas ada pancar apa? Oh iya, tahu, tapi alat. Sini ya tuh tukang sayurku. Oh. Kebun wortel tanpa daun aku. Kol gepeng aku mau belanja apa? Rama. Iya, Pok. Nama. Iya, Pok. Sini. Iya. Rama, ini tukang sayurnya udah dateng. Kamu sok belanja, Teteh mau ngurusin lagi pelanggan Teteh ya. Siap, jadi begini. Capek keriting aku. Mas, tahu tempenya masih ada kan? Ada, noh. 30.000 buat lo. Hah? 30.000? Mahal banget. Diskon dong, kan udah siang. Nggak ada diskon. Belum balik modal gua. Ih, masnya lucu. Ketelet habis. Buat gemes. Ambil. Nah, itu dong. Ih, tahu tempeku. Ini punya Rama. Eh, ambil duluan kok. Ini ngajak penyakit.
Enak juga ya jatuh di kasur air. Ih, Mas kok pergi sih? Untung gak jatuh. Ih, gemes. Yur! Yur! Lumayan, jadi nggak bayar. Bayar dulu, bayar. Bayar itu tahu tempenya. Kan duit ingat aja. Wah, mereka kemana ya? Cepet banget larinya. Jangan-jangan kabur ke kebun sana. Ayo kita motong jalan lewat sana. Boleh, boleh. Cari. Alhamdulillah, dia aman, udah pergi. Alhamdulillah. Lagian ya, untuk orang pada gak ada kerjaan apa ya? Muka lu nape? Udah kayak Godzilla? Lah muka lu, udah kayak predator. Lu berdua ya, lebay. Muka lu berdua sama, sama-sama cemong, gak usah lebay. Udah bener lo pulang ke sana. Susahin kita aja lo. Ya, gue gak bisa pulang. Kenapa emangnya? Rumah lo jauh? Rumah gue deket sih, di Kuningan. Cuma tadi dompet gue jatuh. Gue mau cari dulu. Lo berdua mau bantuin gue kan ya? Kagak mau! Ya, gue bingung minta bantuan sama siapa lagi. Saudara gak ada deket sini. Temen juga gak ada. Bantuin ya. Mau ya? Ai, kasihan Ai. Kita bantuin aja. Mukanya aja udah mulas begitu. Ditambah begitu, tambah melas aja. Ya udah gue bantuin. Tapi bersihin dulu tuh muka lu. Gue gak mau jalan sama lu berdua. Mukanya kayak gini. Iya, yeah. Baik deh. Terus lu bersihin. Yeah. Lu ngapain sih ikut gue aja? Gue mau cuci muka, lu mau ngapain? Ya mau cuci muka lah. Tadi kan disuruh. Emang lu tuh di mana? Kagak. Ih, lo berdua gak jelas. Kita nyari yuk. Ayo, ayo. Hai, ada cewek cantik. Siapa kegerangan? Akan kuperkenalkan diriku padanya. Hai, maling! Segoe rumah, ada maling. Tapi gue bukan maling. Pasti kamu maling. Iya, ada maling. Bukan gue yang punya rumah. Stop, stop. Aduh, Bu, ini bukan maling. Ini mertuanya si Sri yang punya rumah. Halimah, ini siapa sih kejam banget? Ini tetangganya Sri, Be. Tetangga di kampung. Namanya Bu Jubinten. Enak aja main gebugin gua sembarangan. Maaf, gak tahu. Ya nanya, makanya. Ya kan udah dikasih tahu ternyata mertuanya Mbak Sri, toh? Kenalkan, minta maaf. Tiada maaf bagimu. Makasih ya, Cupi. Sama-sama, Ibu. Mari. Makasih ya, mari. Ram? Iya, Pak. Gimana itu? Kamu masak langsung ya? Hari ini nggak jadi masak. Soalnya tahu sama tempe diambil ibunya Anwar. Oh, udah dapat tahu tempenya. Kok dapat? Hari ini gak jadi masak, tahu tempenya kagak ada, Pok. Ya udah kamu masak aja dulu, Gi. Masak apaan sih, Pok? Tahu tempenya kagak dapet. Ya udah kamu masak aja dulu. Nanti kalau udah selesai teh kamu kesini biar bisa bantuin teteh ya di salon. Ini duitnya Rama balikin. Duitnya kemana tuh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ambu. Cupi, ini Ambu bawain masakan. Ada tahu, ada tempe, ada segala macam pokoknya buat Cupi. Ih, makasih ya tuh Ambu. Ram! Rama gak usah jadi masaknya, si Ambu udah bawain. Kemana tuh sih Rama tadi keringat? Gak kedengar kali Ambu, budel. Rama! Rama! Ma, aduh! Ma,
pakai diinjek lagi, sakit tau nggak? Maaf Rama, nggak lihat. Maaf, pakai diinjek emang gue sendal. Biasa aja tuh, jangan ngegas kamu teh. Bang, maaf, mau nanya. Ya, ada apa ya? Lihat dompet jatuh di mari kagak? Lihat. Alhamdulillah. Aman-amanin kan dompetnya? Ya enggak lah, karena sudah diambil sama anak-anak motor yang main di sini tadi. Gawat. Bisa habis nih gue sama babe gue. Gawat. Ya terus gimana dong? Udah sabar. Pusing ya Allah, pusing. Dia pingsan. Bantuin. Duduk. Kayak pingsan lagi lu ah. Oh, hei. Bangun, Woy. Woy, bangun. Ay. Jangan-jangan dia pingsan karena tersengat tangan bolong. Wah, kayaknya dia haus. Butuh es buah nih dia. Hah? Es buah? Mau dong? Ih, bikes lu. Es buah aja denger. Dompet pingsan. Dompet. Ih, dia pingsan lagi. Dibin aja. Aku dibiarin aja. Kalau yang namanya si numpang gak usah macem-macem. Jangan melenjak belagu lu. Aku bilangin ya. Kalau sudah tua itu lebih baik banyak zikir, berdoa, jangan nyinyir. Kalau anak kekinian tuh namanya julid. Ih, aku kan wajar anak muda mengingatkan yang tua. Dua-duanya kagak bisa di-stop nih, Sri. Kapan lu pulang? Udah dong, jangan berantem ya. Puyeng gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sri. Mbak Yu. Alhamdulillah nih, tahu tempenya dapet. Ya, sekarang aku udah nggak pingin. Udah Sri, kalau dia nggak mau gorengin buat babe. Nggak bisa. Wong aku yang pesen kok. Masih gua digorengin buat gua, jadi lu nya ngotot sih. Nggak bisa. Emang tempe lu kan tempe anak gua, mantu gua. Kan tadinya aku yang pesen. Lah kan cuma pesen doang, tapi kan lu nggak jadi. Ya karena aku nggak jadi, jadinya aku bilang nggak usah digoreng. Mau kemana? Mau masak. Ojo, gak perlu. Kan aku yang pesen toh. Sekarang aku gak mau toh. Ya wes. Goreng buat babi, goreng. Lu diem aja di situ sih. Aduh. Mami, apa yang ini? Aduh, kagak tahu. Gue juga pusing. Ini kali ya, yang laki gue bilang PR dunia akhirat. Bener-bener dah, PR dunia akhirat. Berdua, aduh pusing. Gengkes yo. Cupi. Tahu nggak ya, kemarin banyak yang bilang riasan ambutnya bagus. Masa ini sama Ambu ya, banyak yang salah manggil. Ambu tadi sangkanya Della Puspita. Terus gimana tuh, ambutnya ngaku nggak? Ya Allah, atuh. Kapan lagi ambutnya disebut Della Puspita? Tapi Ambu, ada orang percayaan gitu. Ya enggak atuh Cupi, itu juga pas Ambu nengok mah langsung pada ngomong. Geningan, gak mirip. Ya ampun, kamu mah lucu. Kamu teh kenapa ketawa kayak gitu? Ketawain saya? Enggak, siapa yang ketawain emak? Hari ini nih, ada yang minta dirias sama kamu. Kamu teh gak datang ke rumahnya, cenang ngerias. Mau kan? Aku mau pisan, Ambu itu mah bagus. Berarti Cipi teh bakal dapat duitnya teh lebih gede. Ya atuh, sok atuh yuk. Berangkat itu sekarang, yuk. Rama, ya. Kamu mau ikut enggak? Nanti teteh tinggal loh. Cepetan makannya, cepetan. Ya. Cepet. Aduh, ampun apa banget sih Rama makan. Cumi, dia kesel. Kasih minum. Pak, kok airnya aneh ya? Itu kenapa kobokan dikasih ke si Rama? Alah bohong, maaf. Kobokan? Bohong, Ambu. Enggak apa-apa, Cupi. Sekali-kali dia tuh nyobain air berbagai rasa. Sok atuh siapin buru atuh itunya. Oh iya, sok atuh siap-siap buru.